Wa anna musyrikun wa ra'aitu quraishan taqta'u jasada wa hiya taqulu atuhibbu ayyakuna muhammadun makana fa yaqulu wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna muhammadan tashukkuhu shaukatun wa inni wallahi ma dhakartu dhalika liyawm wa kaifa anni taraktu nusratahu illa zanantu anna allaha la yaghfiru li wa asabatni tilkal khasyatu. Allahu akbar. Meremang bulu tengkuk kalau kita faham bahasa Arab. Umar sebut perkataan fakir. Bila tulis senarai fakir wilayah Hims, dalam tu ada nama Sa'id bin Amir. Allahu Akbar. Tiba-tiba Umar tengok ada nama Sa'id bin Amir. Umar tanya apa pegawai ni? Amirukum fakir? Gubernur kamu fakir? Apa jawab mereka? Qalu na'am. Ya, Amirul Mukminin. Wallahi, dia bersumpah, innahu la yamuru 'alaihil ayyamu tiwal wa la yuqadu fi baitihi narun. Berlalu masa yang panjang, rumah gubernur kami tak ada, tak berasap, tak masak sebab tak ada benda nak masak. Rumah kita kalau tak masak, maksudnya kita makan kat jimat tom yam, tuan-tuan. Rumah gubernur ni tak ada benda nak masak. Umar menangis. Anfa baka Umar hatta balalat dumu'uhu lihyatahu. Umar menangis sampai janggut dia yang tebal itu basah semua. Janggut orang Arab, tuan-tuan, tebal, boleh simpan pistol dalam. Janggut orang Melayu macam ni je lah. Ada 5-6 lai, keluar, tersangkut pintu, tinggal 2 lai. Janggut orang Melayu. Umar menangis mendengar cerita gubernur dia fakir. Sampai basah janggut dia menangis. Umar kata, Umar ambil duit 1,000 dinar emas. Umar masukkan dalam uncang. Umar bagi pegawai, beri ke gubernur aku. Kesian sangat aku tengok gubernur. Apabila sampai ke rumah Sa'id bin Amir, bila dapat dia, dibagikan uncang emas. Dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut ini innalillah ni bila musibah eh. Kita keluar, sipar kita hilang. Kita cakap apa? Alhamdulillah. Ke alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila Sa'id sebut macam ni, isteri dia datang daripada apa? Masya'nuka ya Sa'id. Ma baluka? Ma asabak? Amata amirul mu'minin? Ya Sa'id, suamiku Sa'id, kenapa kamu macam ni? Kenapa kamu sebut inna lillah? Adakah Amirul Mukminin Khalifah Umar meninggal? Dia jawab, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Masuk dalam dada aku dunia merosakkan akhirat aku. Sebab datang 1,000 keping ni, nak buat macam mana ni? Dinar emas 1,000 keping. Isteri dia pula sama naik. Maksudnya perangai dia sama macam suami dia. Sama-sama zuhud. Tahu zuhud? Zuhud ni, ustaz, dia zuhud, ustaz. Baju 14 tampal. Itu bukan zuhud. Tak ada duit. Zuhud ini perbuatan hati tu. Macam ikhlas. Ikhlas perbuatan hati, duduk dalam. Tak boleh kita timbang ikhlas orang. Ustaz, ikhlas saya sekarang ni 5 kilogram. Boleh? Tak boleh. Tapi ikhlas boleh kita lihat pada perbuatan dia. Begitu juga zuhud. Zuhud ni orang yang diberikan dunia, dibentangkan dunia, dunia tak mampan dalam hatinya. Dunia tak boleh masuk dalam hatinya. Dia hanya ingat akhirat je. Sahabat-sahabat, isteri dia kata apa? Takhalas minha. Kau berlepas diri daripada dia, senang je. Cara macam mana? Sedekahkan pada fakir.
Lalu diambil dinar emas, dia masuk, dia bagi-bagikan dalam 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 sampul kecil-kecil, dibagikan pada fakir miskin dekat wilayah Hims. Kita kan, suami kita balik bawa satu uncang 1,000 keping dinar emas. Agak-agak kita nak buat apa, puan-puan? Bang, kita nak shopping mana raya ni, bang? Bang, dah ada 1,000 keping ni dinar emas. Kita pergi Europe lah, bang, shopping raya kali ni. Ataupun kita raya dekat US ke, kat France ke, kat Jepun ke, Sonata ke, Korea ke. Subhanallah. Isteri dia sama hebat dengan suami dia. Sesuailah suami macam tu. Nak tahan dengan Sa'id ni bukan semua orang boleh tahan. Sebab Sa'id bin Amir, dia cuma ada satu bekas air untuk berwuduk, untuk simpan air, untuk mandi, dan satu periuk untuk dia masak. Itu harta dia. Puan-puan boleh tahan tak dengan suami macam ni? Tak boleh kan? Allahuakbar, subhanallah. Manusia macam ni wujud. Dia nak akhirat saja. Saya rekahkan cerita dia. Selepas setahun, Saidina Umar di Madinah pergi ke Syria ni, pergi ziarah dia punya gubernur. Nak tengok keadaan gubernur dia ni macam mana, dia mengurus agak-agak wilayah ni. Bila dia pergi, Umar tanya rakyat dia, ada tak komplain mengenai Sa'id ni bin Amir ni, Al-Jumahi? Rakyat dia kata ada 4 komplain. Lalu dibawakan Sa'id dengan rakyat. Umar bertanya, komplain yang pertama apa? Rakyat dia kata, la yakhruju ilaina hatta yata'ala nahar. Gubernur kami ni dia tak keluar rumah melainkan dah naik waktu pukul 9, pukul 10 baru dia keluar rumah. Umar kata, ya Sa'id, apa jawapan kamu? Dia kata apa? Wallahi, kuntu akrah an akulakum. Aku malu, aku tak suka. Aku tak suka nak cakap benda ni pada kamu semua. Tapi kah kamu tanya, aku sebutlah. Aku waktu pagi ni lepas subuh, aku mengadun roti. Kalau rezeki, dia mengadun roti. Roti ni payah tau. Uli dia, nak adun dia, minta naik dia kembang, baru dia potong-potong buat roti. Kan? Saya dekat Pakistan, saya pernah tengok orang uli dengan kaki. Roti ni susah tau. Bila dia banyak, makanan dia roti dia, dengan kaki pijak. Kawan saya baru sampai dari Petengganu, puan, dia tengok uli dengan kaki, tak boleh makan dia roti. Tapi dah lama-lama, sedap pula. Dengan kaki. Jadi dia kata, aku ni, kerja aku macam tu, dah siap semua untuk keluarga, barulah aku keluar jumpa rakyat. Tu yang lewat tu. Allahu Akbar. Gubernur uli roti. Sini siapa uli roti? Roti canai tu? Uli kat rumah. Tak ada kan? Mamak, roti 4 segi garing satu. Betul ni? Yang kedua, apa aduannya? Kata Umar, la yujibu ahadan bilain. Gubernur aku ni, wahai Umar, gubernur ni yang engkau kirim ni, malam-malam dia tak terima tetamu. Apa jawapan kamu, Sa'id? Wahai Amirul Mukminin, aku malu nak beritahu pada kamu, tapi dah orang semua tanya, aku beritahu. Siang aku berkhidmat untuk manusia, malam aku mengabdi diri pada Allah. Aku bangun malam, aku tak terima orang. Cukuplah orang waktu siang, malam aku dengan Tuhan. Aku nak bersama Allah, mengabdi diri pada Allah. Dia bangun malam. Allah gubernur yang hebat. Yang ketiga, la yakhruju ilaina yauman fi syahri. Dia ni sadam dalam sebulan, gubernur kami ni tak keluar rumah melainkan dah petang baru dia keluar rumah. Apa jawapan kamu, wahai Sa'id? Lalu dia kata, ya Amir Mukminin, sebut, baca dia sedap. Laisa li khadimun ya Amir Mukminin, wa laisa indi thiyabun ghairul lati alayya, fa anna aghsiluha fi shahri marratan, wa antadhiru hatta tajifa thumma akhruju ilaihim fi akhir nahar. Wahai Amir Mukminin,
Engkau pun tahu aku tak ada orang gaji, tak ada pembantu. Walaupun aku ni gubernur. Gubernur lain ada pembantu, orang gaji, tukang kebun, aku tak ada. Dan Sa'id bin Amir ni kenderaan pun tak ada. Dia pergi Syria daripada Madinah jalan kaki. Jalan kaki, tuan-tuan. Sebab tu bila dipanggil oleh Sayyidina Umar datang ke Madinah, kaki dia pecah-pecah. Berbulan-bulan nak balik ke Madinah, dia jalan kaki dekat padang pasir sampai pecah-pecah kaki dia. Penuh selut sampai kotor badan dia, pakaian dia. Kuda tak ada, tak ada. Paling-paling tidak kenderaan, keldai lah kalau ada. Keldai ni kalau kita anggap kereta kancil lah, kanj. Melihat kelisa ke kelancir ke maivi, itulah. Tak ada, dia tak ada kenderaan, jalan kaki hidup dia. Allahu Akbar, wahai Umar, aku tak ada apa-apa. Dan aku tak ada baju. Illa allati alayya, melainkan baju yang aku pakai ni selai. Dalam sebulan, aku ambil masa sehari, aku cuci baju, aku jemur. Sementara tunggu kering, aku tunggu sampai kering. Kering baru aku pakai, keluar. Tu yang hari tu, aku keluar petang dalam sehari, sebulan, aku keluar petang. Sebab tunggu baju kering. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, berapa helai baju raya cerita? Saya tak nak cerita orang lain lah. Saya pun baju banyak. Saya bukan nilai saya, saya nak banding dengan Sa'id ini, saya tak mampu lah. Nak ceritanya perbuatan dalamnya cukup kuat. Dan yang terakhir, yang paling hebat sekali. Kami nak komplain wahai Amirul Mukminin, gubernur kami ni selalu pengsan-pengsan. And tusibuhu min hina ilal akhar ghasyatun fayaghibu amman fi majlisihi. Ani. Aduan dia. Gubernur kami ni kejap-kejap pengsan, duduk-duduk pengsan, jalan-jalan pengsan, sembayang-sembayang pengsan. Lalu kata Umar Al-Khattab, wahai Sa'id, apa kamu nak jawab ni? Aduan yang keempat. Tengok dia jawab. Syahidtu masra'a Khubaib bin Adi. Ini balik cerita awal tadi. Wa anna musyrikun wa ra'aitu Quraisyan taqta'u jasada wa hiya taqulu atuhibbu an yakuna Muhammadun makana fa yaqulu wallahi ma uhibbu an akuna aminan fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan tashukkuhu shaukatun wa inni wallahi ma dzakartu dzalika al-yawm wa kaifa anni taraktu nusratahu illa zanantu anna Allah la yaghfiru li wa asabatni tilkal khasyatu. Allahu Akbar. Meremang bulu tengkuk kalau kita faham bahasa Arab. Wahai Umar, dulu masa jahiliyah, aku melihat pembunuhan Khubaib bin Adi. Dia dibunuh di hadapan aku. Ketika itu aku musyrik, aku belum Islam. Ketika dia dibunuh, darah mengalir, bercucuran, berpancut keluar. Quraisy kata kepada Khubaib, wahai Khubaib, nakkah engkau aku tukarkan dengan Muhammad? Muhammad kami bunuh, engkau bebas, boleh balik gembira dengan anak isteri. Tiba-tiba dia menjawab, aku tidak redha. Aku duduk tenang. Nabi bukan dibunuh, Nabi ditusuk oleh sebatang duri. Aku tidak redha. Sejak daripada itu, setiap kali aku fikir perkara ni, aku rasa bersalah. Sebab aku tak tolong ketika Khubaib dibunuh. Dan aku rasa, tengok perkataan, aku rasa, aku agak, Allah tak ampunkan dosa aku sebab tak tolong Khubaib. Bila teringat penyesalan aku tak tolong, aku rasa menyesal, aku pengsan. Bila teringat tu aku pengsan. Teringat apa? Menyesal Allah tak ampunkan dosa. Allahu Akbar. Puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita masuk Ramadan. Habis Ramadan nanti Allah tak ampunkan dosa kita. Tak ada benda yang lebih celaka daripada hidup. Kita mati, Allah tak ampunkan dosa. Apa guna kita terkenal, mati Allah tak ampunkan. Apa guna hidup disanjung tinggi, mati Allah tak ampunkan.
Apa guna kita banyak harta, mati Allah tak ampunkan. Apa yang kita cari dalam kehidupan ini, keampunan. Dan orang yang menyesal di atas dosa-dosa yang lampau, masuk perkataan menyesal, rukun pertama taubat, anda demu taubatan. Yang dikatakan menyesal, kena faham elok-elok. Kamus bahasa Arab, namanya Lisanul Arab kata, yang dikatakan menyesal, syiddah, syiddatul huzun. Sedih yang sangat kuat, sehingga dia rasa Allah tak ampun, sehingga dia menyungguh diri selalu minta ampun, sehingga dia takut nak buat maksiat lagi, sehingga hilang rasa gembira, rasa seronok dalam hidup, hidup sentiasa murung sampai dia mati bertemu Allah dalam keadaan dia sudah hilang rasa semangat hidup kerana pernah menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kaitkan benda ni, cerita ni sepenuh Ramadan. Biar kita faham sahabat-sahabat sekalian. Kita duduk termenung, kita fikir dosa kita pada Tuhan. Dulu mungkin kita tinggal solat, kita buka aurat. Kita buat tu, buat ni mungkin. Kita tengok balik dosa kita. Dosa kita kepada kedua orang ibu bapa kita, mungkinlah ni dah meninggal dunia. Dosa kita pada suami, pada isteri, pada anak-anak, adik-beradik, sahabat-sahabat. Terlalu banyak untuk kita fikirkan. Dan perkara ini lebih masuk lagi bila mana Ramadan. Sebab orang beriman dia tahu, luar dari Ramadan, Allah turun ke langit dunia. Ramadan, malaikat turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar yang turun malaikat, ketua kelas dia siapa? Jibril. Kenapa kita pulun? Kita kena tipu dengan nafsu kita. Luar Ramadan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Maksud Allah turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Hina yabqa sulusul laylil akhir fayaqul man yad'uni astajibulah wa man yas'aluni fa'utihi wa man yaghfiru li fa'aghfiru lahu. Allah turun pada 1/3 malam. Bila? Hujung. Kalau saya bagikan malam 3 bahagian boleh? Pukul 9 Isyak tu kita mula tarawih dah. 9 sampai pukul 12, 1/3 awal. 12 sampai pukul 3, 1/3 tengah. Pukul 3 sampai azan, 1/3 hujung. Allah turun bila? 1/3 hujung. Bila? Waktu sahur. Kenapa Nabi suruh sahur? Tasaharu fa'ina fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu sesungguhnya. Bersahur itu ada keberkatan. Bukan maksud Nabi bangun makan sampai nak dekat azan berhenti sampai mati syahid. Bukan macam tu. Maksudnya kita yang selama ni kadang-kadang kita payah deh nak bangun waktu sahur, payah. Tapi dengan sebab nak makan, sementara tunggu makanan siap, solat 2 rakaat. Ya Allah, aku rujuk padamu Ramadan dulu. Ya Allah, payah aku bangun. Mohon ampun sebab waktu sahur ni apa orang beriman buat? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, ashar, orang beriman ni mohon ampun pada Allah. Hadis tadi sebut, hadis sahih ni, pada 1/3 malam tu hujung, Allah tengok hamba dia. Mana yang berdoa, aku makbulkan. Mana yang ada permintaan, aku perkenankan. Mana yang bermohon ampun, aku ampunkan. Ini luar Ramadan. Bila mari dalam Ramadan, dia bergabung 2 keberkatan. Tiba-tiba di atas keberkatan ini, kita tak mohon ampun. Tiba-tiba dalam keberkatan ini, Allah tak ampunkan kita. Apa yang kita nak cari dalam kehidupan ini kalau bukan keampunan? Itu yang diajar oleh Rasulullah kepada isteri dia, Siti Aisyah. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau
aku jumpa malam Lailatul Qadar, aku nak buat apa? Tengok jawapan Rasulullah yang cukup hebat. Wahai Aisyah, bacalah. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemurah, Engkau suka mengampunkan, ampunkan aku. Banyak-banyak amalan Nabi suruh isteri dia mohon ampun. Maksud dia, Nabi kiaskan supaya kita umat dia pun pulun macam Siti Aisyah pulun. Tu yang kita ulang dalam tarawih, di antara salam-salam Pak Imam baca doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu ialah pengampunan. Habis dah. 10:30. Saya menepati janjilah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini Allah berkati, mudah-mudahan insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kita semakin kuat untuk menghadapi Ramadan. Agar Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Yang kedua, kurangkan pergeseran dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan malam bulan Ramadan. Maksud saya, jadi orang yang bermanfaat lebih daripada orang lain. Maksudnya, walaupun kadang-kadang kita terasa hati, kita terbakar, kita terguris, kita berlapang dada, kan? Ketika mana? Ramadan, Syawal, lepas Syawal. Kita jadi lebihkan mak ayah yang ada ni. Anak-anak yang kita sayang, kita bagi lebih, belum tentu dia balas baik jasa kita. Orang tua, kita baru niat saja dapat pahala. Faham tak? Anak, kita suap makanan masih kecil. Kita nak dia besar, berjaya. Kita besok dah tua, lumpuh, strok, waliyazubillah. Kita baring, dia suap makan. Dua-dua suap nasi kan? Dua-dua suap. Apa beza dia? Beza dia dalam hati kita cakap, besok anak aku besar ni, dia berjaya. Kita hati kita. Kita dah tua, dia suap makan kat mulut. Dalam hati dia, dia kata apa? Mak ayah aku ni 2-3 hari matilah. Matilah. Maksud dia, kita dapat anak jenis cak ayam. Kita ni balik raya kampung, jangan jadi anak cak ayam boleh. Walaupun hati kita terluka, adik-beradik lain tak macam kita, belajar menjadi orang yang susahkan diri sendiri untuk menyenangkan mak ayah. Walaupun kita terguris, kita telan dia walaupun pahit. Jangan sampai kita pun sama dengan mereka, menyusahkan mak ayah. Jadi orang yang mengurangkan dosa-dosa kita kepada mak ayah yang masih hidup. Jangan jadi seperti mereka. Kalau kita seperti mereka, kita dah sama. Akhirnya, ada seorang perempuan ni, saya ustaz nak duduk kat homestay sebulan. Kenapa? Saya bengang ustaz dengan adik-beradik suami saya. Mak saya, dia pakai Pampers ustaz. Saya yang jaga dia kat rumah saya dengan suami saya. Adik-beradik dia semua berlepas tangan. Faham cerita ni? Mak mertua dia, bukan mak betul, mak mertua. Saya ustaz, saya bengang. Saya nak duduk kat homestay sebulan. Saya kata kat dia, kalau kita pun berfikiran macam tu, kita dah sama dengan mereka. Apa beza kita dengan mereka? Dah mereka tak nak layan mak mereka sendiri, dah suami kita nak layan mak dia, kita sebagai isteri turut sama menyokong suami kita buat kebaikan, tiba-tiba kita merungut. Kenapa? Dia duduk sekejap, dia termenung. Akhirnya dia tak jadi. Tahu apa cerita selepas 2 bulan? Mak mertua dia meninggal. Tahu apa dia sebut? Terima kasih ustaz. Mak mentua tak boleh cakap tau. Dah sengit mulut, tak boleh cakap. Tetapi ketika nak meninggal, mak mentua dia boleh cakap. Mak mentua dia kata apa? Terima kasih kerana jaga mak selama ni. Maksudnya, mak dia ni walaupun tak boleh cakap, dia perhatikan menantu yang baik ni. Saya terima kasih ustaz, saya dapat jaga dia sampai dia meninggal dunia. Alhamdulillah. Sebab itu, buat baik jangan berkira. Jadi akhirnya saya nak pergi dah, insyaAllah. Cuma ada sedikit perkongsian je, kalau nak kongsilah.
Besok saya ada program buka puasa dengan kelandangan dekat Jalan Raja Laut. Saya dengan geng ustaz, dengan Haikong. Yang bila selalulah kami buat tiap-tiap tahun. Tahun ni kita buat 2-3 hari lah. Sama dengan kami juga ialah nanti selalunya penagi dada, kelandangan, maknya, pelacur pun ada. Meraihkan mereka supaya mereka juga terasa diri mereka itu dikasihi. Siapa rasa nak menyumbang, kita boleh panjangkan insyaAllah kepada NGO kami yang buat kerja-kerja macam ni. Itulah sedikit sumbangan. Yang keduanya, insyaAllah 26 hari bulan Julai, kami akan ke Palu untuk merasmikan masjid yang kami bina dalam 4 bulan. InsyaAllah siap dah, almost siap. Kita nak rasmikan. Tarikh perasmian 27 Julai. Kita pergi 26, balik 29. Semua kelengkapan tidur hotel semua di Palu dan Makassar. Kapal terbang 2 kali tukar sebab tak ada direct flight ke Palu, tak ada. Kena pergi Makassar, kemudian tukar kapal terbang sana, pergi ke Palu pula. Kapal terbang pun dah dekat RM2,000. Jadi saya nak sebut biar siapa rasa nak join, boleh maklum kat saya. Tarikh tutup 6 hari bulan Jun. Sebab tiket akan habis cepat lah. Lambat beli tiket, faham-faham. RM2,000 dia jadi RM3,000. Biasalah. Dalam keadaan penerbangan tak banyak, ramai nak ke sana. Jadi siapa yang rasa nak join, insyaAllah bersama dengan saya, Ustaz Ahmad Dusuki juga ada, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man akan rasmikan. Dan dalam program ni kita akan buat kembara iman, ada tazkirah sempena dengan gempa bumi. InsyaAllah saya akan bawa pusing ke Petobang, Balarua, Sigi, ke Talase, kawasan-kawasan yang sampai hari ini ada kesan lagi dan tak dapat nak dibangunkan segera. Banyak sebab lah, tapi masih lagi boleh tengok. Ibrah dia luar biasa. Boleh maklum kat saya. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Yang ketiganya ada sedikit lah flyers. Siapa yang rasa nak pergi umrah lepas daripada haji, yang ni umrah setelah balik haji. Yang ni Mekah dia kosong sikit, orang ramai balik haji. Ini visa pertama 5 September. Kalau ada rasa boleh ambil ni, maklum kat saya. Semua ni kita buat untuk apa yang saya buat ni, semua untuk kerja-kerja belakang lah, dakwah, tahfiz. Dan geng ustaz kami ada tahfiz dekat Puncak Alam, tahfiz Ahmadi. Yang tu memang kami punya. Jadi kerja-kerja yang kami buat semua ni, kita nak bangunkan ummah, nak bangunkan tahfiz. Saya tak ambil apa pun, ada sedikit keuntungan tu kita nak bawa. Mudah-mudahan Allah panjangkan. Yang ni saya dengan Ustaz Rizal Rahman akan bimbing. Ustaz Rizal Rahman dengan saya akan bimbing, InsyaAllah A to Z. Harga pun bagus ni, RM5,990. Hotel semua dekat-dekat. InsyaAllah saya bimbing puan-puan, sahabat-sahabat semua, InsyaAllah. Yang terakhir, besok pukul 9 dekat Speedmart ni kan, ada shop lot tu kan, sebelah tu naik tangga tu ada Fina Travel. Saya memang, saya setiap hari Ahad pukul 9 saya buat umrah, khusus umrah percuma. Setakat ni yang walk in dia kata nak mai dalam 11 orang, 12 orang. Walau tak pergi umrah tak apa, tetapi ilmu tu memang saya buka. Siapa rasa nak join silakan. Ahlan wa sahlan. Pukul 9 insyaAllah kita mula. Pukul 9 pagi. Sebab lepas tu saya terus ke gelandangan Jalan Raja Laut. Jadi pagi tu memang pukul 9 esok memang saya ada di sana. Dan memang saya buat setiap hari Ahad. Mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup sekarang tu. Saya minta maaf. Kasar bahasa sebagainya. Yang baik daripada Allah SWT, segala lemah pada diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yangfa'una. Ya Allah, manfa'lah pada kami. Ya Allah, dengan apa yang kau ajar pada kami, ajarlah kepada kami dengan apa perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Apakah dosa ayah yang telah membanting tulang 4 keratnya membesarkan kami? Apakah dosa ya Allah suami yang menanggung dosa kami? Apakah dosa isteri yang banyak berkorban kerana kami ya Allah?
Apakah dosa anak-anak yang terkadang kami lalai mendidik, mentarbiah mereka ke arah jalan-Mu? Apakah dosa saudara mara kami, saudara mara kami, sahabat jiran kami? Apakah dosa tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang telah mendidik kami ke arah jalan kebenaran? Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak cucu zuriat kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, menutup aurat, anak-anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak ya Allah yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu, anak yang boleh membisikkan ke telinga kami kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika kami sedang sakratul maut, ketika kami sedang nazak. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.